Selamat datang di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sebuah nama tempat yang muncul dalam naskah Pujangga Manik dari abad 15 Masehi. Nama Karawang secara etimologi mempunyai arti tempat yang berawa-rawa atau daerah yang banyak rawanya. Kondisi tersebut didukung dengan adanya aliran Sungai Citarum yang melintas di wilayah Karawang yang bermuara di Laut Jawa. Banyaknya rawa di daerah Karawang hingga abad ke-15 Masehi tersebut diperkirakan ikut berperan dalam menenggelamkan sebagian peradaban tua yang lebih dulu ada di tempat ini, salah satunya kawasan Percandian Batu Jaya. Komplek Percandian Batu Jaya adalah sebuah kawasan arkeologis yang sangat luas, di mana dari beberapa kali penelitian, luas Komplek Batu Jaya diperkirakan mencapai 5 km persegi. Terdapat lebih dari 40-an situs yang tersebar di dua desa yang hampir memiliki kesamaan makna, Desa Segaran dan Desa Telaga Jaya. Puluhan situs-situs tersebut sebagian besar berada di lahan pertanian produktif. Dari puluhan situs yang ditemukan di area pesawahan tersebut, terdapat dua situs yang sudah dilakukan pemugaran, yaitu situs Candi Jiwa dan situs Candi Belandongan. Candi Jiwa merupakan bangunan batu candi yang berbentuk bujur sangkar dengan luasan 19 x 19 meter. Bangunan ini seluruhnya terbuat dari bata merah dan tidak ditemukan pintu masuknya, sehingga belum diketahui arah hadap candi tersebut. Pada bagian atas lantai batur, ditemukan sisa-sisa struktur yang berbentuk lingkaran, yang diperkirakan bagian tersebut merupakan bentuk dari stupa, sehingga Candi Jiwa ini merupakan bangunan umat Buddha yang berbentuk stupa tunggal yang berukuran besar. Dari temuan-temuan arkeologi di Komplek Percandian Batu Jaya, peninggalan-peninggalan di kawasan ini diperkirakan beraliran Buddha. Dari analisis pertanggalan karbonnya, Komplek Percandian Batu Jaya diperkirakan dibangun pada kurun waktu abad 5 Masehi hingga abad 10 Masehi. Hal ini sesuai dengan kronik Cina yang menuliskan, pada abad 5 Masehi, pendeta Buddha dari Cina yang bernama Fa Hsien mengunjungi Tarumanegara di Pulau Jawa. Dengan demikian, Komplek Percandian Batu Jaya ini merupakan candi tertua yang ada di negara Indonesia. Menariknya di Komplek Candi Batu Jaya, ditemukan juga lapisan budaya yang lebih tua yang berasal dari prasejarah. Sebanyak 16 kerangka manusia yang dari pertanggalan karbonnya diketahui berasal dari abad 2 Masehi ditemukan selama proses ekskavasi di komplek candi ini. Hal yang janggal adalah ketika bangunan suci di tempat ini didirikan di atas pemakaman kuno, suatu hal yang tidak lazim dijumpai di bangunan-bangunan candi di tanah Jawa. Tempat-tempat pemakaman adalah sesuatu yang harus dihindari dalam pendirian candi, namun di komplek percandian ini malah menjadi pengecualian. Candi terbesar di komplek ini dinamakan Candi Belandongan, berjarak sekitar 200 meter dari Candi Jiwa. Candi Belandongan mempunyai denah kaki berbentuk segi delapan dengan ukuran 25 meter persegi. Pintu masuk bangunan candinya ada empat berorientasi arah mata angin. Saat ini yang masih tersisa di Candi Belandongan hanya bagian kaki candi dan sebagian tubuh candinya. Bagian kaki candinya dihiasi dengan sabuk pelipit yang berbentuk setengah lingkaran. Lapisan luar kaki Candi Belandongan ini merupakan lapisan yang dibangun pada masa kemudian. Candi Belandongan diperkirakan pernah roboh. Selanjutnya, pada kurun waktu abad 9 hingga 10 Masehi, candi ini dibangun kembali dengan menambahkan struktur lapisan bata yang baru pada bagian luarnya. Selain itu, digunakan juga batu andesit pada tangga naik candinya. Dan yang lebih
istimewanya, bagian lantai kaki candi ini sudah menggunakan lapisan cor berupa campuran kapur dengan pasir dan kerikil. Hal yang tidak ditemukan di candi manapun di seluruh Indonesia. Bangsawan dan rohaniawan saja yang mampu melakukan hal tersebut. Sehingga dari banyaknya temuan-temuan yang bersifat profan, komplek percandian Batu Jaya lebih mengarah pada kawasan pemukiman kaum bangsawan. Situs Candi Serut di komplek ini lebih mirip bangunan rumah tinggal dengan denah persegi panjang dan memiliki bilik-bilik seperti halnya bentuk bangunan rumah saat ini. Selain itu, di situs Candi Serut juga ditemukan bekas slot-slot penampang kayu pada bagian lantainya, sehingga diperkirakan lantai Candi Serut dulunya menggunakan kayu papan. Memang butuh penelitian yang cukup lama, mengingat luas kawasan percandian ini mencapai 5 km persegi. Pesatnya pembangunan di daerah yang dekat dengan ibu kota seperti Karawang menjadikan kondisi situs-situs di tempat ini terancam kelangsungannya. Partisipasi dari semua lapisan masyarakatlah yang mampu melindungi keberadaan situs-situs di tempat ini. Situs Batu Jaya.